Dinas Kesehatan Kota Sukabumi muka Pangladen call center ancokeneun warga anu butuh Pangladen atau kudu diungkulan pikeun nyinglar sumebarna virus corona atau COVID-19. Dinamprona warga rea anu natanyakeun patali jeung ketak ungkulan virus corona serta gejala anu karasa. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi ngadegen Pangladen call center tisaprak sumebarna virus corona di Sakuliah Jawa Barat. Eta Pangladen call center teh dina nomor 0800-00-00-98. Dinkes Kota Sukabumi medalkeun lansiran pihakna nampa rea laporan ti masyarakat di Sakuliah Kota Sukabumi jeung Kabupaten Sukabumi anu menta informasi. Warga ge rea nu natanyakeun patali jeung nyinglar ngungkulan virus corona sarta mangpirang gejala anu karasa. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi nyayagakeun petugas 30-an anu diwewegan ku pangaweruh ngeunaan prak-prakan ngungkulan sumebarna virus corona. Liantik itu hiji ambulan khusus ge ditataharkeun ancokeunan pasien anu diirong nandangan gejala virus corona. Kepala Bidang P2P Layanan Call Center Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Dr. Lulis Delawati ngebrehkeun Kota Sukabumi tanggap wabah corona. Pamarentah nyiagakeun call center sangkan warga bisa leuwih gampang konsultasi tur tanyinglar sumebarna virus corona. Kami Kota Sukabumi sekarang sudah memiliki call center untuk layanan COVID ya, jadi kita COVID tanggap, Kota Sukabumi tanggap COVID dengan adanya call center 0800-1119. Jadi tim kami di sini ada 30 orangan ya, betul-betul kurang lebih, jadi ada dari tim SIGAP dan tim home care. Tugasnya yang pertama kita menerima laporan dari masyarakat atau aduan dari masyarakat. Tepi kaki wari luyu kana catatan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, 13-an asup kana kategori orang dalam pemantauan atau ODP, turta 2-an dina kategori pasien dalam pengawasan. Budi Setiawan, Bandung TV.